Pembukaan penuh bergaya, itu yang boleh dilihat pada hari kedua Karnival Jom Heboh Segulai Sejalai yang sedang hangat berlangsung di lokasi pertama tahun ini di Kuching, Sarawak. Walaupun masuk tahun ke-21 penganjurannya, Karnival keluarga dan hiburan terbesar itu terus relevan dan menerima kunjungan puluhan ribu pengunjung. Dan untuk menyaksikan kemeriahan di lokasi, kita bersama Muir Abdul Malik Rayani. Silakan. Bergaya. Kenapa kita katakan penuh bergaya? Kita dengar suara Kuching. Itulah dia kemeriahannya sejak awal pagi semalam Karnival bermula hinggalah hari ini masuk hari kedua. Kita tahu lagi esok bagaimana kita sambutan orang Kuching. Pastinya terus menerus memberikan sokongan kepada Karnival Jom Heboh dan juga kepada anda yang sedang menonton berita utama. 21 tahun kami menemui anda. Terima kasih atas sokongan anda yang terus padu kepada Karnival Jom Heboh tanpa putus-putus dan tanpa jemu-jemu. Semuanya atas sokongan anda. Dan malam ini kita akan bercakap tentang Karnival ataupun jelajah Karnival Jom Heboh pada tahun ini. Dan bersama saya, kita persilakan bagi Encik Rafiq Razali, pengarah urusan kumpulan Media Prima yang akan bercakap tentang jelajah kali ini. Baiklah, Encik Rafiq. Tahun ini penganjuran kali pertama pembuka tirai di Kuching ini mungkin takkan berjaya tanpa sokongan kerajaan negeri. Mungkin ada satu yang Encik Rafiq nak katakan. Pertama kali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sarawak kerana memberi sokongan dan kerjasama kepada kami untuk menjayakan Karnival Jom Heboh di Bandaraya Kuching pada kali ini. Terima kasih juga kepada Sarawak Tourism Board yang menyertai Karnival pada kali ini juga dan juga semua agensi kerajaan kerana kerjasama mereka. Dan tak dilupakan kesemua warga Sarawak yang membanjiri karnival kami pada hari, kali ini. Terima kasih. Alhamdulillah amat meriah sekali. Kembalinya kami di bumi Sarawak setelah lebih 10 tahun amat bermakna pada kami. Dan insyaAllah ini akan memberikan kami semangat yang kuat untuk kekal membawa konten yang berinformasi, terhibur dan relevan kepada anda semua pada masa hadapan. Baik, Rafiq, tahun ini TV3 akan merayakan ulang tahun ke-40 dan kita masih meneruskan jelajah Karnival Jom Heboh insyaAllah di beberapa negeri lagi. Tapi apa agaknya kelainan ataupun yang akan dibawakan dalam jelajah tahun ini sempena perayaan ulang tahun ke-40 TV3? Alhamdulillah, tahun 2024 adalah tahun yang amat bermakna pada kami kerana TV3 akan menyambut ulang tahun ke-40 dan insyaAllah kami akan membawa Karnival Jom Heboh ke 6 lagi lokasi di Malaysia pada tahun ini. Dan insyaAllah juga kami berjanji akan membawa aktiviti yang paling best, artis yang terpopular dan juga konsert yang paling hebat sekali pada tahun ini. Okey, dan ada sesuatu yang istimewa juga nak berkatakan oleh Encik Rafiq. Silakan Encik Rafiq. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mewakili keluarga Media Prima untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang di-Pertua Negeri Sarawak yang baru. Tahniah. Okey, terima kasih ucapkan kepada Cik Rafiq Razali, pengarah urusan kumpulan Media Prima Berhad dan kepada anda yang berada di sekitar Petra Jaya ini di Samarahan, Kota Samarahan mungkin belum lagi terlewat, boleh datang terus ke pekarangan ataupun dataran perayaan ini untuk menyaksikan konsert Jom Heboh malam ini akan dimeriahkan oleh artis-artis ternama tanah air. Saya sebutkan Liza Hanim, Kakak Azraf, April Rosa, Tujuh Loka dan juga Nizam Laksmana pastinya akan menggegarkan pentas konsert Jom Heboh sebentar saja lagi. Dan kepada anda, teruskan sokongan. InsyaAllah kami akan terus menjelajah ke seluruh Malaysia untuk Karnival Jom Heboh. Terima kasih atas sokongan anda. Kembali bersama rakan tugas Amirul dan Yati di sebentar. Silakan. Terima kasih Malik dengan lintas langsung itu tadi. Sempat lagi beli tiket untuk pergi ke sana. Ya, betul. Seterusnya. Kerajaan Sarawak bersedia untuk menjadikan Karnival Jom Heboh KJH Segulai Sejalai Sarawak sebagai salah satu acara dalam kalender tahunan negeri itu. Ia memandangkan acara berskala besar itu dilihat dapat memberi faedah kepada masyarakat pelbagai kaum negeri itu menerusi pembinaan perpaduan serta sikap inklusif dalam apa jua bidang. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dengan keperluan masyarakat majmuk, penganjuran acara seumpama itu dialu-alukan di negeri itu pada masa hadapan. Ia turut dilihat mampu menjadi platform merancakkan aktiviti ekonomi, menjana pendapatan peniaga tempatan serta sektor pelancongan domestik. Kita hanya dapat menganjur
sekiranya pihak yang sentiasa mengaturkan Jom Heboh itu sanggup untuk datang. Sebab itulah bagi diri saya, bagi kerajaan negeri, kita sanggup untuk bersama-sama mengembling teraga. Kalau dapat diadakan tiap-tiap tahun pun kita sanggup untuk ya datang ke Sarawak, sama ada di Kuching ataupun di tempat-tempat lain. Ya. Beliau ditemui selepas melawat derwai di tapak KJH di dataran perayaan Kompleks Sukan Sarawak di Kuching siang tadi. Turut hadir pengerusi kumpulan media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junaid. Tambahnya, acara itu turut membantu mempromosikan Sarawak sebagai destinasi kebudayaan tempatan yang unik lagi menarik kepada pengunjung dari dalam serta luar negara. Ia turut membuka peluang kepada peniaga, terutama sektor industri kecil sederhana IKS, vendor dan usahawan tempatan untuk mempamerkan produk serta perkhidmatan masing-masing dengan lebih berkesan.